Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hadi Pratno di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan. Nah, kali ini saya kedatangan servisan ya, kipas angin Mas Pion. Dia kasusnya kipas dinding Mas Pion ini tidak bisa menunduk, teman-teman ya. Jadi seperti ini ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini kalau kita tundukkan seperti ini. Nah, ini selalu balik ke atas ya. Nah, ini perhatikan ya. Nah, ini selalu kembali ke atas sendiri ya. Ini tidak bisa. Nah, kira-kira permasalahannya apa dan cara mengatasinya bagaimana? Kita ikuti sama-sama ya, teman-teman. Oke, langkah pertama untuk proses perbaikannya ini kita lepas dulu, teman-teman, supaya mudah nanti untuk pengecekan dan perbaikannya. Kendorin pakai bank plus ya, teman-teman. Oke. Untuk ininya pengkuncinya dia putar ke kanan ya, teman-teman, seperti ini. Kita tarik seperti ini. Untuk yang bagian ini kita putar ke kiri. Oke, seperti ini. Nah, untuk perbaikannya yang tidak mau nunduk tadi, ini kita buka ya. Kalau sudah kayak gini nih, ini kita buka ya, teman-teman. Sampai benar-benar terlepas ya. Oke. Hati-hati. Nah, ini kita ambil seperti ini ya. Perhatikan, teman-teman ya. Nah, ini biasanya gotrinya dia hilang. Ini kebetulan masih ada. Berarti ini kita tinggal masang kembali, kemudian kita kencangkan bautnya sekali lagi ya. Kemungkinan kurang kencang, teman-teman ya. Karena gotrinya masih ada, ini kita pasang lagi, kita coba kencangkan ya. Kalau sudah, kita pasang cover pelindungnya atau jaring pelindungnya. Kita pasangkan. Kita pasang baling-balingnya. Dan kita pasang ininya. Pasang covernya, teman-teman, atau tali pengikatnya. Dan kita pasang cover tutup depannya. Kita kencangkan baut di sininya tadi. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, ini untuk kipasnya yang tadi nggak mau nunduk ya, kita coba tundukkan. Ini dia diam tidak kembali ya, ini sudah bisa ditundukkan. Nah, ini sudah bisa ya, teman-teman ya. Jadi permasalahan di sini itu biasanya gotrinya hilang atau kedua dia sudah pecah ya, tapi ternyata ini tadi gotrinya tidak hilang dan tidak pecah, berarti tingkat kekencangannya hanya kurang kencang sedikit saja ya. Oke, itu tadi informasi yang bisa sampaikan terkait bagaimana cara mengatasi kipas angin Mas Pion tidak mau nunduk. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di tutorial service berikutnya. Dadah.